Terus kan emang tempatnya tuh emang tempat yang emang gimana ya? Gedung yang udah enggak kepake gitu loh, geng. Kenapa? Sekarang kita bakal masuk di hari terakhir Grand Final PMJC season ketiga. Roy, kau harus berusaha cari celah buat kami rotasi. Harus tetap fokus. Baru mulai fokus ke arah yang lainnya dan lihat. Puncak klasemen sudah sangat dekat sekali. Hati-hati, orang jahat sering sial. Main game? Kalian itu kerja atau abang-abang di warung? Vision Plus. Sebagai Melati, saya nama Rika, di sini berperan sebagai Mawar. Nah, sekarang kita mau kita lepas masker dulu. Oh, boleh, boleh, udah swab kan? Udah dong. Negatif ya, aman. Oke, jadi hari ini kita itu mau reaction video episode pertama. Bener. Sumber rezeki. Deg-deg. Udah, kalau gitu langsung aja ya kita lihat. Kita mau coba aja ya. Nah lo ngerti gak tapi? Pas ngerti ngomongnya? Ngerti dong, gak main ya? jadi pada saat adegan yang Golden Rose tuh lagi pada meeting gitu, pokoknya lagi pada persiapan lah untuk turnamen. Itu kan yang paling jago di sini. Main jago. Benny ya, Benny Boza. Terus dia ngomong tuh, dia ngomong panjang. Terus gue gini, bentar deh, lu kayak ngomong pelan-pelan deh, gue roaming di sini. tapi Ina luar biasa loh dedikasinya, dia sampai beneran belajar main PUBG buat sumber rezeki. Terima kasih teman-teman. Udah minder sama Bang Jago. Udah ini belum apa udah apa sih? Udah gold tiernya, makasih. Ayo kita lanjut lagi ya, Melati. Yuk. Tapi kalau tujuan kita udah menaik zona, mau nggak mau kita harus nonton tiga tempat ini. Seperti apa yang lu bilang, kita harus pede dengan apa yang kita lakukan. Sumber rezeki itu emang hijau ya? Iya, Oh iya. Menghijaukan dunia. Saya udah pantau, situasi kiri kanan, atas bawah, tempat yang kita turun ini aman. Wih. Gak ada tim lain turun di sini. Jadi kita cepetin ya. Cepetin sampai aman. Kita masuk. Itu gak sih? Iya, scene kita kan berapa sih? Ini ada lo tapi. Iya udah, jangan panik, santai aja. Kita dulu cepet udah. Oh, I see. Gue udah dapet senjata sih. Wah, bisa backup gue gak? Bisa. Gue udah dapet senjata nih. Aduh, tapi cuma pistol. Seru banget sih kalau misalnya, apa? Saya udah dapet nih. Pan kota gue cuma sedih yang kemarin scene gue yang terakhir itu. Gak ada gue nya. Eh iya. Kan hari itu gak ada gue. Nah ini lo berantem nih. Iya, jadi tuh kita pas berantem, ini tuh di gedung, lokasi di gedung lama Tangerang ya. Terus kan emang tempatnya tuh emang tempat yang emang gimana ya, gedung yang udah gak kepake gitu loh, geng. Kenapa? Kenapa sih? Cuman kan gue orangnya agak parno ya gitu, terus habis itu banyak nyamuk di situ. Serem gak gedungnya, ada hantu? Gak ada sih. Gak ada ya hantu ya. gue udah pikirin ya Allah jangan sampai ada hantu, tapi ternyata gak ada. Kebetulan aku harus absen nih, padahal ini tuh syuting terakhir banget semuanya ya. Iya. Aku absen karena aku sakit. Satu hari doang ya? Iya, makanya aku sedih banget. Aku bolak-balik nanyain kayak, terusin aku gimana? Terus kayak, ya udah lah. Gue juga apa-apa. Nanyain sih lo tau. Makanya, gue sedih banget. Soalnya kita berdua kan. Makanya. Yang lo nembak gue kan? Ya pasti ntar gue cuma dari gamenya doang nih diiniin, gak ada gue nya. Ya. Tapi seru banget sih pas ini. Cuman emang capek banget. Iya. Ih, kenapa gue gitu sih? Lucu banget. Gue ngedemprok aja di kasur. Di pause pas lagi ngamuk. Oh, pasti gue abisnya jadi banget. Sedih. Kenalin Mawar. Iya. Ajar gue kayak kodok. Astagfirullah.
Aku cepu banget. Jadi Melati di sini tuh gimana, Mel? Jadi Melati tuh di sini perannya jadi cewek cupu gitu loh, tidak berdandan dan juga kayak kalem-kalem menghanyutkan gitu lah, tapi nyebelin, anaknya nyebelin, suka berantem sama Mawar. Jadi kita tuh adek kakak gitu. Mm-mm. Walaupun dia cupu tapi dia tetap ngeyel gitu. Iya, anaknya. Kayak kakak adek pada umumnya lah ya. Alright, thank you so much for watching this video. Jangan lupa nonton Sumber Rezeki tanggal 17 Maret di Vision Plus. Jangan lupa nonton ya. Ajakin, jangan ketinggalan. Ajakin teman-teman kalian rame-rame. Nontonnya enggak boleh ilegal.